Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay City Skyline, tepatnya di kota S ya. Oke guys ya, dari episode sebelumnya kita sudah membuat perubahan yang sangat kecil. Bangga bener, perubahan kecil. Wih, kok tuh ada burung guys ya? Apa itu ya? Elang kali ya? Ya. Nah, salah satunya adalah di depan mata kita ini guys ya, itulah pintu masuk ke taman ya, taman kota. Ini gue pindah ke sebelah sini yang tadinya awalnya di sini guys, mundur gila. Tuh, ini masih ada sisa-sisa kemarin nih, belum gue cepetin tuh. Masih ada yang nggak bergerak ya. Gue pindahin ke sini. Tapi sini jadi bakal mandek guys ya tuh. Rapet banget, rapet. Nah ini gue bikin parkiran juga ya di seberang ya. Jadi mereka yang pengen ke taman bisa parkir di depannya dan tinggal nyebrang gitu. Sebenarnya paling enak JPO ya guys ya, lebih bagus dan lebih aman gitu kan. Ini jadi bikin macet juga pakai zebra cross ya. Jadi ya udahlah nggak apa. Nah selain itu guys ya, gue juga ada bikin nih, yoi, kereta gabungan antara ya seperti biasa sih kayak season sebelumnya. Monorail, train dan juga metro ya. Metro itu di bawah tanah ya. Nah, di sini tapi yang baru gua sambungin adalah kereta untuk keluar kota ya. Nah, salah satunya ada di sini tapi jalurnya itu melintasi kereta kargo guys ya. Harus melewati kereta kargo. Kenapa? Karena biar mereka melihat bagaimana kargo itu sedang bekerja. Nggak penting juga ya. Tapi ya udahlah. Sorry guys. Maksudnya ya buat ini juga guys, apa pengalaman masyarakat biasa yang belum pernah melihat kargo gitu kan. Ilmu baru gitu. Dan akhirnya nyambung ke jalur yang ini guys. Ke jalur ini jauh dari keluar kota. Jadi jalur ini tidak akan gue sambung guys ke dalam kota. Jadi gue dalam kota itu sendiri nanti ya. Dan salah satunya ini adalah stasiun yang akan transit keluar kota gitu ya. Dalam ini yang dalam kota, ini yang luar kota gitu. Gitu ya. Mantep. Nah, kalau gitu kita bisa kui guys ya. Kui. Asik. Apa ya kira-kira? Gue bikin kereta dalam kota dah. Wah, kurang listriknya. Bentar, asupannya nih. Oh iya, kurang guys. Padahal udah berapa persen ini? Budget. Oh enggak, baru 85. Coba gue naikin ke 90. Kira-kira apakah cukup 90%? Kita lihat. Set. Belum ada. Waduh, cukup. Tapi ngepas banget ya. Mendingan gue bikin lagi aja guys, karena duit kita juga tajir melintir ya. Ini aja. Tapi di mana? Nggak muat. Sini pun nggak bisa. Gila. Mana nih guys? Wah, sini sih paling ya. Area baru nih guys di sini. Gitu. Aduh, ya udahlah. Di sini area baru guys. Nah, ini bekas-bekas yang kemarin kita bikin parkiran gak jelas ya. Susah ternyata. Curhat bener ya. Sini dah. Tuh. Gue bikin di belakang ini deh, di belakang pabrik itu. Dan di sini udah nyambungnya. Deket kereta banget gak sih? Tuh. Indah banget solarnya. Yoi, keren guys. Dah. Sudah. Air kena kan. Tinggal listriknya melebihi batas. 1000. Begitu turunin lagi ke 85% aja. Nah, cukup kan? Nah, cukup guys. Sip. Udah, kita udah punya 4 tower ya, solar system. Oke guys, kita lanjut. Saatnya untuk bikin kereta dalam kota ya. Tapi gue harus menentukan di mana stasiunnya ya. Tapi ya udahlah. Ini kan bakal memakan ini ya guys ya, memakan polusi ya, polusi. Itu akan ya sebenarnya jadi tuh, ini sini bisa tuh guys tuh. Ya kan, indah. Dapat. Terus juga gue bisa mungkin bisa di, waduh, ini menghancurin.
nanggung sih sebenarnya ya, sini juga bisa kan, di tengah kota banget gitu kan. Atau gue juga bisa bikin sini ya, tapi enggak sih, ini nantinya akan gue bikin ini sih, entah itu monorail atau enggak metro ya, kalau ada daerah-daerah kota besar ini. Kalau yang di sini ya, kota-kota kecil ini sebaiknya kereta saja gitu, mereka kan rakyatnya banyak gitu ya guys. Sini ya, mohon maaf nih, polusinya agak tinggi ya, jadi buat kalian yang agak berisik mohon maaf. Atau di sini ya, tunggu, ini apa sih, rumah ya? Oh iya, rumah juga. Sebenarnya kurang cocok ya guys ya sebenarnya. Ya udahlah, kita bikin aja guys, nggak apa-apa. Di sini ya, Vito masuk ke sini deh, yang depannya kosong. Macet nggak ya? Enggak sih harusnya. Pintu keluarnya nggak di sini ya? Eh di sini deh. Iyalah, deh. Pikir-pikir mereka akan terganggu ya? Tapi kesehatan sih biasanya yang terganggu. Oke, sudah ada kereta di sini. Cuman belum bisa gue sambungin. Kira-kira sambunginnya kemana nih guys? Ntar gue lagi pikir-pikir dulu guys ya. Gimana caranya disambungin gitu kan? Kalau ini gue bikin melingkar gitu bisa nggak sih sebenarnya? Masa melingkar? Gak usah lah, ini aja mending tarik langsung ya guys ya, tanpa pandang bulu. Asik. Duh, tarik lurus. Nah sekarang yang dari sini. Kepikiran itu. Duh, susah sih, susah. Yalah, nah gitu. Gue bikin agak jauh ya, sini baru nikum, sini sedap. Ini letter S, asik, sip. Terus bisa gue tarik lagi sini, salah yang ini. Nah, lurus dan mentok. Apa sih nih, kenapa aja ada beginian sih? Ya pasti gue geser ya. Bisa gak disini? Tuh gak bisa guys, gak muat. Gue geser dah. Di sini aja nih, pindah ya. Sorry banget nih. Nah situ ya, taman bermainnya nyangkut, bikin nyangkut. Putar keluar dulu ke sini. Nah ini yang gue bingung guys, gimana caranya menyambungkan jadi letter T gitu ya. Sulit sih sebenarnya. Ah gini aja deh, yang dari sini gue lengkungin aja deh kalau gitu guys ya. Gue tarik dulu yang dari sini menuju sini gitu, baru gue tikungin. Nah, lurus dah tuh. Lah, maksud lurus deh. Kocok. Nah, gitu. Sip, gitu nyambung. Tinggal bikin kereta yang sini nanti ya. Tapi, mending gue persiapkan dulu ya tracknya. Tracknya gak tuh. Oh, tapi di sini kayaknya enak nih guys, karena masih kosong ya. Jadi bisa gue lintasin di tengah kota gitu. Iya sih, bener guys. Tengah kota ya. Betul juga. Ya. Dan di sini kan belum ada lampu merah nih guys. Lampu merah cuma ada di sini dan di sini, gitu. Ini gue bikin aja nih. Ada lagi di sini kan, di tengah. Lampu merah untuk kereta, gitu.
Bener guys. Wah, cerdas banget gue ya. Apa sih? Ya udahlah, gue bikin dulu ya guys ya. Bentar. Jadi dari sini aja kalau gitu. Gue akan bikin dari tengahnya mana sih? Ini aja guys ya, tengahnya. Tuh. Gua angkat langsung. Set. Pas banget ya. Tuh. Langsung gua bablasin gimana guys kira-kira. Coba ya. Bablasin. Set. Oke. Nah, ini. Tinggal tikungin nih. Coba. Apa di sini ya gua bikinnya? Ini bisa tuh. Atau oh gini aja guys, bentar. Nah. Itu baru ke sini. Tuh. Letter S. Jadi enggak terlalu maksa ya. Naiknya. Nah. Bagus kalau gini kan. Set, baru ke sana gitu. Keren. Tunggu, ini lupa gue bikin, guys ya. Sorry. Entar gue bikin dulu ya. Jalannya ke sini. Ini baru jalannya cuman bolak-balik doang. Nah, tuh. Yang ini dari sini juga sama. Set. 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 Dah. Gitu doang guys ya. Nah, ya kan? Keren. Mana nih kereta? Belum. Ini kereta luar kota belum ada nyampe loh. Lama guys ya. Udah penuh tuh lihat penumpangnya. Gokil. Belum datang tapi lama. Jauh kali ya. Atau terjebak beku gitu. Enggak ada kereta, enggak terlihat sama sekali kereta lewat. Tuh lihat. Nih, di sini. Sini kagak ada. Tuh. Gak tahu tuh kereta pada di mana ya. Jauh banget. Mungkin karena baru kali ya guys ya. Emang perjalanan itu jauh banget gitu ke kota kita. Wih, ini dalam kota kita sudah jadi. Hah? Eh, salah bikin gue ya guys ya. Bener ya? Sebentar. Kalau gue tarik gini. Oh, ini belum ada ini ya. Belum bisa dicoba. Ini antara gue bingung nih. Masuk ke dari kiri sini apa dari sini gitu kan? Tarilah. Ya, yang penting ini gue udah bikin di sini ya. Terus bisa gue belah gitu kan, guys? Salah ya gue guys, ya. Bikin harusnya di sini nih. Gue bikin, nah gitu. Maksud gue pelintasan sini nih. Gak bisa ya? Gak bisa loh. Oh. Baru tau gue gak bisa. Paham gue. Karena di sini udah ada. Ini apa ya? Tram ya. Ini tram guys. Gue bikin tram. Baru inget gue. Ada tram. Coba. Bener gak itu tram? Oh iya bener. Tram. Bicycle. Wih ini lebih bagus. Coba. Gue kepo dulu guys. Set. Nah, itu lebih bagus ada kereta, ada sepeda juga. Nih ini. Ini enggak? Tuh, ya. Gantilah begitu. Semuanya. Lebih gede tapi. Memang pohonnya pada hilang sih. Apalah. Yang penting ada sepeda juga gitu kan. Banyak gitu guys transportasinya, keren. Upgrade dulu guys ya, bentar. Hilang deh tuh pohon. Bye-bye pohon. Maaf. Pantes kereta nggak bisa ngelintas di tengah kota ya. Tapi berarti harus ini flyover guys. Flyover kereta. Yaudahlah, nggak apa-apa. Hmm.
Nah, gitu kan. Gitu. Nah. Sip. Udah, belum. Set. Dikit lagi. Set. Dikit lagi. Set. Dah, gitu ya. Banyak kan jadi kendaraan, keren. Gitu, guys. Mantap. Dah. Oke, kalau gitu apa lagi, guys, kira-kira? Waktu masih ada, slow. Ini kereta dalam kota udah jadi ya. Meskipun jarak deket banget. Dan yang next sedikit banget. Ini bakal buat ini sih, pindah ke kota yang sebelah gitu kan. Pilih apa? Santai. Apa kita bikin metro, guys? Kira-kira gimana kalau kita bikin metro? Boleh kali ya, metro. Buat dalam kota. Coba gue liat dulu metro. Mana metro? Ini ya, metroin. Nah, ini metro. Nah, kan ada ini underground metro station. Enak, guys, kalau ada beginian. Jadi mudah, mempermudah hidup. Mana tapi ini udah penuh semua. Masih ini nih. Nih, ini nih. Nih, nih. Atau samping persis ini, guys. Tuh. Keren ya kalau ada di sini. Tuh. Mereka mau naik bus gampang, tinggal integrasi. Gila ya, cerdas, cermat. Tapi gue pengen di sini aja. Tuh. Satu, kemudian di sekitar mana, guys ya? Yang banyak pekerjaannya gitu kan? Oh ini. Nih. Boleh nih, guys. Nih. Oke. Dua. Lagi yang ruang kosong itu, oh sini. Deket ya, tapi gak apalah. Ujung sini. Sip. Tengah sini gak ada ya? Bolong gitu kan? Ah. Payah. Toh ya udahlah, dikit aja, guys. Kita makan dikit sini. Ya. Dah. 4 station sekaligus. Gila. Satu lagi mungkin di sekitar sini kali ya. Nih, boleh. Sip. Dah. Gila, pabriknya ada metronya, guys. Ngeri gak? Sebenarnya pabrik tuh cocoknya ini ya, apa namanya? Bus ya. Enggak apalah. Bu, kita pasang dulu, guys. Nah, ini. Transitnya dari sini. Oh, ini cuma satu ternyata metro ya. Dari sini. Halo, jalurnya ini ke sini. Ini ke sini. Enggak. Ini ke sini. Ini ke sini, guys. Nah, gitu kali ya. Ter S. Soalnya ini mepet banget ya. Bisa enggak sih kalau gue belokin langsung? Bisa sih. Yaudahlah. Ini aja, guys. Bikin sulit hidup. Ah, sini aja. Langsung gue tikungin dah tuh. Salah. Sini. Lurus. Bisa. Nah, gitu. Nyambung satu. Kemudian ke putar lagi ya. Bentar. Agak jauh ya putarnya. Nah, gitu. Set. Letter U. Salah. Gitu dah, lurusin dulu. Susah banget, guys. Sorry banget ya, belibet. Sini dulu. Nah. Kedeketan kali gue gini. Ya ampun, gak kelihatan. Nah, ini cukup kali segitu. Gue akan coba setengahnya gini ya. Jadi biar letter S gitu loh. Nah, gitu, guys. Tuh. Iya kan? Lucu kan jadinya. Deh, kok gak bisa? Nah, lurus kan?
Gitu guys kalau cara bikinnya. Keren. Nah, sekarang ini ya. Oke, sebentar. Ini agak sempit nih. Mana ada ini lagi pabrik air di situ kan? Aduh. Waduh, lewat bawah airnya lagi tuh. Mana ada apa? Metro lewat air begitu kan? Yang ada kaca bentar. Ya udahlah. Apa guys? Aku agak jauhin deh kalau gitu. Gini aja tuh. Nggak kena pipanya jadi. Langsung gua kesini kali ya. Tuh. Tuh. Sip, langsung masuk. Agak nukik sih. Nukik. Kayak pesawat nukik. Ini gue lurusin guys. Sini. Baru nikung guys. Nikung lagi. Duh, gak kelihatan. Ini kali ya. Tuh. Nah, lurus kan. Keren. Itu dari sini. Langsung ke sini tuh. Aha, dah. Sip, mantep kan guys. Tinggal begini ya dah. Tracknya. Nih. Dua. Tiga. Empat. Mana lagi tuh? Lima. Enam. Muter balik guys. Terintegrasi guys, gila tuh transportasi yang terintegrasi itu sangat bagus. Moto apa itu guys? Moto transportasi kota S kita ya. Buset keren banget. Terbalik sini lagi, terus ke sini juga. Salah, nggak kena. Nah, sini lagi dan comeback. Sip, sudah. Yoman, kita lihat dulu ya yang di sini di mana tadi. Nah, tuh. Di ujung sini. Waduh, terus di sini ya, dekat banget sebenarnya. Sebenarnya juga bisa nyebrang sih, tapi lumayan jauh kan. Enggak, malah enggak bisa nyebrang malah ke sini, guys. Jauh, guys, jalanan. Terus abis itu nyambung lagi di sini. Waduh, pojok banget. Abis itu ke sini guys. Daerah pabrik ya, ada metro daerah pabrik. Terus ke sini. Eh mana? Ini. Nah, ini baru ke sini ya. Ke stasiun terintegrasi. Waduh, keren kan? Ini yang naik kereta dikit ya. Sumpah dah. Dikit bener. Habisin duit. Anggaran ya. Nggak ada yang naik loh ke daerah kereta. Oh ada sih, cuman gak, emang nggak terlalu banyak guys ya. Apalah, bikin keren aja guys kotanya gitu ya. Upgrade siap. Nah di sini kan nanti bakal jadi perlintasan kereta api juga nih guys. Nanti akan berpotongan beririsan ke sini terus ke sini juga guys. Tapi ada tram juga ya. Ngapain gue beririsan sama kereta ya? Oh, I see. Nanti gue akan bikin kereta ini juga guys ya. Terintegrasi dengan bus ya, terminal juga. Jadi bisa naik kereta juga ataupun bisa naik bus gitu ya. Mungkin bisa pakai yang ini nih. Itu metro hub, ini bus. Metro bus. Ah ini. Eh ini tren metro. Bukan. Mana ya? Monorail bus. Enggak ada guys ya. Tren metro itu ya. Ya juga. Enggak ada guys. Enggak ada. Harus pakai yang sama beginian. Ya udahlah. Ntar gue bikin lagi guys di sini. Ya untuk di kota sebelah. Gitu. Jadi untuk kendaraan roda 4 ya dan roda 2
mereka tidak akan bisa memasuki wilayah sini, guys. Ya, karena apa? Ya bisa aja, tapi mereka harus muter jauh entah di kota mana, ya. Nggak bisa langsung ke sini gitu. Kalau emang mereka ingin ke kota sebelah, mereka harus menggunakan transportasi umum, gitu ya. Itu salah satu teknik gue, teknik soto itu teknik. Maksudnya apa ya, inovasi, asik, inovasi. Inovasi biar mereka tidak menggunakan roda 4 ke sesama kota sebelah gitu ya. Gila, cerdas gak tuh? Karena ya buat mengurangi kemacetan juga, guys. Gitu loh. Mereka kalau pengen kota sebelah ya naik transportasi umum gitu, naik bus atau enggak bisa juga naik naik bus yang enggak akan bisa pindah gitu kan. Iya juga ya, gua ngapain bikin terminal berarti. Mending bikin kereta sama metro ya. Iya juga tuh, kereta metro aja tadi ya, pas banget kalau kereta metro, guys, cucok langsung gitu. Nah tuh udah banyak yang parkir juga. Ini ternyata udah ada parkiran ya, sini pun harusnya udah ada parkiran ya. Enggak deh, ini belum ada, guys. Masih banyak parkir di luar ya. Tuh, yang parkir dalam masih dikit, guys. Tuh. Coba yang di sini. Eh, tadi mana ya? Yang ah, ini yang sebelumnya nih, guys. Tuh. Kemarin nih gue yang gue pindah, guys. Ternyata masih banyak yang kosong sebelah sini, tapi sini udah lumayan penuh. Tapi gue pengen lihat juga. Ah, sini udah plong. Kosong plong ya. Oh, gitu. Itu caranya, sangat berpengaruh ya. Cuman di sini jadi macet. Ya ada banyak yang nyebrang. Dua lapis sekaligus yang nyebrang. Gila. Tahu di sini gue bikin JPO, guys ya. Terus di sini juga JPO gitu. Jadi mereka nyebrang ya udah, nyebrang aja. Tunggu dah. Di sini gue ada rules nggak sih? Wah ada ya. Ada rules ternyata gue di sini. Atau gini deh, yang ini gue tambahin ya, guys, di sini. Tuh, gimana kira-kira? Gue tambahin rules. Ya. Kayak gitu, gue tambahin rules. Nah di sini ya, gue juga akan coba tambahin rules deh. Gue lurusin semua ya. Sorry banget nih, gak bisa belok-belok di sini. Tuh ya, sorry banget. Mohon maaf, gak bisa asal belok di sini ya. Tolong kalau mau ke taman, lo harus ngambil jalur sebelah kanan ya. Tidak boleh nyelak. Ini akan gue lurusin semua, guys. Mampuy lah. Lurus-lurus semua lu. Nah kan, lurus. Gitu, guys ya. Oke okay. Oke okay, kalau gitu sudah terbuat sangat rapi. Keren. Waktu, aduh waktu juga udah hampir sedikit lagi mencapai titiknya, guys. Kita mungkin sekilas info-info aja. Eh, info maksudnya. Eh, kenapa pajak tinggi? Kenapa nih? Aneh bener. Yang lain pada nggak ketinggian dah. Office ya. Tuh, yang lain biasa aja, guys. Kenapa di pajak ketinggian? Ya udahlah, biarin aja. Jelas emang. Tapi pemasukan kita ada terus loh. Aneh ya. Apa karena emang ini kita kuat ya? Tuh, 2000. Nggak pernah ada impor, guys. Kosong. Keren ya. Terus juga ini ya, ini juga kuat banget nih taman kita ya. Tuh 4000, guys. Kenceng duitnya. Nah, kita kebanyakan taman juga. Terus ini juga kayaknya harus gue naikin lagi ya biar ada pemasukan lagi. 1,8 dan ini juga sama. Gue naikin juga jadi agak lebih mahal. 1,3. Sudah. Wih, keren ya, guys ya. Banyak perkembangan kota kita.
Asik lah. Tadi gua apa aja guys ya? Nambah ini ya. Jalur rel, kemudian nambah apa lagi tuh? Gak inget gua. Oh ini metro ya, metro. Iya iya, metro. Tadi banyak guys metronya. Coba kita kepoin sekali lagi guys ya. Apakah sudah banyak yang naik gitu kan? Lumayan lah ya. Lumayan. Di sini sedikit ya, sang ya lumayan sedikit. Kemudian di sini, nah ini lumayan nih tuh. Kayaknya juga perlu gua kasih tempat parkir sih guys di sini. Buat mereka transit ya, iya benar-benar. Kalau gitu gua tambahin pakai parkiran ini aja. Nih, kecil aja kali ya. Gitu kan? Apa kurang ini ya, kurang estetik ya, pakai yang kecil aja deh kalau gitu, pakai yang kecil aja. Tuh, dah. Terus, udah ya. Di sini nggak perlu juga, nggak muat. Yap, sepertinya sudah. Coba, gue pengen lihat juga yang sini guys. Oh, lumayan kalau yang sini tuh, ya. Karena emang ini udah jalur padat sih sebenarnya. Ya. Baik yang naik metro dan sini udah pasti rame sih. Mereka ingin keluar kota. Asli dah gue belum sama sekali ngeliat kereta luar kota guys, nyampe di kota kita. Entah bakal ada yang masuk apa enggak sih sebenarnya. Ini pun kargo gue belum lihat sama sekali loh semenjak gue pindah ke sini. Sedangkan yang tadi yang apa? Yang tadi ya di sini guys ya, itu masih ada kereta masuk gitu. Cuman kenapa di sini nggak ada yang kereta masuk ya? Apa salah gitu? Harusnya yang dari sana gitu? Atau gimana? Salah. Oke guys, kayaknya untuk episode kali ini gue sudah sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap cuy. Seperti biasa, thumbnail dulu guys. Ya, yeah, thumbnail. Thumbnail gak tuh. Aduh, jangan yang situ lah. Yang di mana ya guys ya? Ini aja lah. Gedung-gedung bertingkat ya, metro. Mantap metro. Gak kelihatan metronya. Ya ampun, kenapa ada pohon di situ sih? Ya ampun. Ya ampun, salah pencet gua. Sorry guys, ulang-ulang. Tuh ya. Dikit tapi yang naik dari sini. Udah ya. Biar gak kelihatan metronya banget. Tuh. Asik. Oke, mantap ya. Bye-bye.